Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel IT Fiktif, yaitu di mana channel kebanggaan kita bersama nih guys. Oke, sahabat Bayu, sahabat setia IT Fiktif, pastinya teman-teman jaringan kalian udah pada lemot, udah pada turun naik, gak jelas banget kan. Nah, itu tandanya sahabat Bayu, APN kalian udah pada expired. Sudah saatnya mimin update ya APN Bayu tercepat dan paling stabil untuk mengatasi jaringan kalian yang udah mulai membagongkan men. Dan biar tidak panjang lebar, langsung aja nih, bagi kalian yang baru mampir di channel IT Fiktif atau yang masih belum berlangganan, silakan kalian tekan tombol like, comment, dan subscribe. Karena dengan itu, kita bisa berteman dan kalian adalah orang pertama yang mendapatkan notifikasi terbaru dari channel IT Fiktif. Oke, langsung aja men. Di bagian jaringan data, kalian tekan lama. Oke, teman-teman, lalu kemudian di sini kita langsung diarahkan dua pilihan SIM card, SIM 1 dan SIM 2. Silakan kalian pilih salah satu SIM yang bakalan kalian buatin APN-nya. Oke, yang paling bawah teman-teman di situ ada baca nama titik kasus atau APN, kalian tekan. Dan yu, mantap banget cuy. Jadi apa yang khusus buat kalian sahabat Bayu untuk mempercepat koneksi internet kalian, ini sudah berhasil. Aduh. Ya salam, ini mimin lagi ngerekod ya. Tiba-tiba ada tante girang men ya, nelpon ya. Namun, oke, langsung aja ya. Ini sudah selesai. Oke, jadi ini teman-teman tolong perhatikan baik-baik ya. Di bagian nama, silakan sesuaikan aja seperti ini. Bayu update, sahabat Bayu. Untuk di bagian nama, sesuaikan aja seperti itu. Oke. Tolong perhatikan baik-baik. Lalu kemudian bila mana sudah kita tulis lagi, dan sekarang kita bergeser ke bagian APN-nya sahabat Bayu, kalian lagi-lagi wajib ya buat kalian samakan, yaitu Omnitel. Untuk di bagian APN-nya Omnitel wajib banget samakan seperti itu. Dan meskipun di update atau di reset men ya, khusus di bagian kolom ini tidak admin otak-atik karena memang sifatnya yang sangat rawan, sehingga mimi lebih memilih lapisan-lapisan yang lain untuk diperbaharui dengan item terbarunya IT Fiktif. Jadi silakan kalian pantengin channel ini. Oke, lalu kemudian sahabat Bayu, bila mana sudah kita nis lagi, sekarang kita bergeser ke bagian proxy-nya, kosongin aja apornya, kalian kosongin. Nama pengguna silakan isi Omni. Untuk di bagian nama pengguna ya, Omni, seperti itu. Oke, mantap banget. Lalu kemudian bila mana sudah kita nulis lagi, dan sekarang kita bergeser ke bagian kata sandinya ya. Sama dengan nama pengguna, yaitu Omni, seperti itu. Oke, dan tolong wajib banget samakan sesuai panduan mimin dari awal sampai akhir. Itu sesuaikan aja ya. Ada sesuatu yang mimin jelaskan dari awal sampai akhir, ada yang tidak boleh dirubah nantinya juga ada. Ada pula wajib kalian samakan, itu juga ada. Tolong sesuaikan aja panduan mimin. Oke, lalu kemudian untuk di bagian servernya sahabat Bayu, di sini lagi-lagi wajib buat kalian samakan, yaitu 51.89.188.64. Untuk di bagian servernya sahabat Bayu, kalian lagi-lagi wajib samakan seperti ini. Oke, dan perlu diinformasikan apabila ada APN yang sudah expired, silakan kalian hubungi pihak admin, nanti akan admin update APN yang sudah expired itu. Dan biar tidak terlalu banyak APN kalian, langsung sikat, langsung buang gitu men. Dan langsung ganti dengan yang terbaru yang sudah mimin berikan, jadi yang lama hapus saja. Oke, lalu kemudian kita anus lagi, sekarang kita bergeser ke bagian MMS-nya, kalian kosongin aja ya. Dan untuk di bagian proxy MMS-nya sahabat Bayu, di sini lagi-lagi wajib buat kalian samakan, yaitu 31.221.37.250. Untuk di bagian proxy MMS-nya kalian samakan seperti itu. Oke, sahabat Bayu, bila mana sudah kita next lagi ya. Sekarang kita bergeser ke bagian apart MMS-nya. Silakan isi 80 men ya. Hanya terdapat 2 angka saja seperti itu. Untuk di bagian apart MMS-nya tolong perhatikan dan simak baik-baik. 80 seperti itu. Dan untuk di bagian MCS-nya kalian biarkan aja ya, nggak boleh dioprak-aprik teman-teman. Biarkan aja dalam keadaan utuh, jangan sampai dirubah ya. Karena itu sudah ada secara otomatis men, jadi kalian jangan coba-coba ngerubah ya.
Dan kemudian untuk di bagian MNC-nya juga lebih rentan di sini, jadi nggak boleh kalian oprak-aprik, itu nggak boleh teman-teman ya. Karena adanya sebuah perbedaan itu kebanyakan di bagian MNC ada yang sama, ada pula yang tidak. Jadi meskipun nggak sama, jangan sampai di oprak-aprik, itu kebanyakan datanya nggak muncul ataupun kembali lagi ke apa yang pertama. Biasanya memang gitu ya. Oke, lalu kemudian untuk di bagian jenis autentikasinya, sahabat Bayu, kalian pilih yang paling bawah, apa atau cap seperti ini. Apap atau cap ya. Oke, dan untuk di bagian jenis HP-nya di sini Mimin menggunakan 3 item, default, ada shuffle dan net. Jadi ada 3 metode khusus yang wajib buat kalian samakan. Dan bila mana tampilannya berbeda di HP kalian, tenang aja cuy, karena kalian masih bisa ketik manual dan dipisah dengan tanda koma tanpa spasi. Contohnya ada di bagian layar kaca itu. Jadi monggo kalian samakan. Oke, sahabat Bayu, bila mana sudah kita nulis lagi dan sekarang kita bergeser ke bagian protokol AP-nya, men. Kalian kunci di IPv4 seperti ini. Oke, protokol AP-nya kunci di IPv4 dan untuk di bagian protokol roaming AP sama hukumnya, yaitu wajib banget kunci di IPv4 seperti ini. Oke, langsung aja men, kita tekan selesai di pojok bagian kanan atas, lalu kemudian kita simpan. Dan yu mantap banget cuy. Jadi apa yang khusus buat kalian sahabat Bayu untuk mempercepat koneksi internet kalian, ini sudah berhasil update teman-teman ya, tolong perhatikan baik-baik. Langsung aja nih kita hidupkan data dan kita akan melihat seperti apa sih grafik dan statistik yang dimiliki oleh APN Bayu tercepat dan paling stabil. Kita masih menunggu dan langsung aja kita mulai pengujian men. Oke, teman-teman, wow, gila. Ini gila banget sumpah untuk di bagian uping-nya, men. Di sini bermain yang ke-43 MS, teman-teman. Aduh, ini gila banget ya. Tunggu apa lagi, sahabat Bayu? Silakan coba nih apa yang dijamin ya, jaringan lu pada auto ngaceng, men ya. Dan coli dijamin lancar, bro. Untuk di bagian unduhnya di sini bermain yang ke-22,7 Mbps. Untuk di bagian unggahnya di sini bermain yang ke-13,1 Mbps dan uping-nya 43 MS. Oke, mungkin hanya ini yang bisa Mimin berikan dan bagikan buat kalian. Semoga bermanfaat dan pastinya membantu. Terima kasih, selalu pantengin terus channel ITV itu. Dan jangan lupa like, comment, subscribe. Karena dengan itu, kita bisa berteman. Dan kalian adalah orang pertama yang mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ITV. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih, next video. Assalamualaikum.